Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar teman-teman? Khusus bagi teman yang menyaksikan pagelaran SEA Games Jakarta Palembang melalui siaran parabola, namun diketahui bahwa SCTV dan Indosiar diacak, nama Anda jangan khawatir, karena berikut dalam video ini saya akan menanyakan bagaimana caranya membuka atau mengurai acak yang dilakukan oleh pihak ketiga, oleh SCTV dan Indosiar. Saya mulai dari Indosiar. Berikut caranya. Caranya adalah Anda masuk di menu, kemudian masuk di menu peralatan. Anda cari di situ ada tulisan biskuitnya, lalu Anda tekan. Setelah muncul seperti ini, Anda cari ke bawah space yang masih kosong sepertinya di bagian nomor 10 ini, 00, tekan warna merah untuk memasukkan frekuensi. Hapus dulu angka nomor frekuensi untuk SCTV adalah 3835, seperti ini. Anda enter ya, tekan warna birunya. Nah, setelah frekuensinya selesai, sekarang kita masuk pada SID-nya. SID-nya yaitu 0001, travel 01. Tadi saja seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai seperti tadi di oke. Saatnya kita masuk pada nomor biski SCTV yaitu 23 sekian-sekian. Kita masuk dulu, hapuskan dulu 00-nya. Kemudian kita enter nomor yang dimaksudkan yaitu 23. Pertama 23. A5. Setelah itu 672F. Kemudian 31 B3, kemudian 8 C70. Ini untuk Anda yang memiliki receiver tipe MPEG-2. Oke, kita tekan warna biru. Kita exit dan akan menyimpan data secara otomatis. Kembali kita kembali ke daftar siaran. Nah, sudah terbuka. Bagaimana jika Anda yang memiliki MPEG-4? Maka yang dirubah tinggal nomor frekuensinya yaitu 4732 horizontal.